Kejaksaan Agung merespon putusan kasasi Mahkamah Agung yang memperingan hukuman terhadap Verdi Sambo CS. Kejaksaan Agung saat ini masih menunggu salinan putusan kasasi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyatakan, jaksa tak punya kewenangan untuk mengajukan peninjauan kembali vonis kasasi kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kewenangan kejaksaan dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa PK sejak tanggal 14 April 2023 sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 20 tahun 2023, sehingga kita tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan PK dalam perkara tindak pidana. Menko Polhukam